Sementara itu, penduduk setempat gembira dengan pembangunan projek itu. Ia bukan sahaja memberi manfaat kepada penduduk di kawasan jajaran lebuh raya berkenaan, malah akses perhubungan yang lebih baik, selamat dan selesa sekaligus sebagai satu lagi tanda kemajuan pembangunan infrastruktur Sabah. Impak yang lebih lebih baik yang sekiranya pembangunan ini dilakukan, memandangkan selama ini jalan tidak berapa baik, jadi dengan adanya Panburni ini saya berpendapat bahwa ianya lebih memudahkan perjalanan daripada yang jauh kepada yang dekatlah, serta mengeluarkan hasil yang baik kepada yang penduduk yang sekitar kawasan yang terlibat Panburni lah. Amat berterima kasih amat baik sebabnya salah satu sebabnya menjana sumber pendapatan ekonomi setempat lah. Saya sebagai warga Kinabatangan amat mengalu-alukan pelancaran ini daripada tempoh sebelum ni, tempoh masa perjalanan itu terlalu lama. Jadi sejak apa ni, dengan adanya Pan Borneo ini menjimatkan masa tempoh perjalanan lah. Ini sangat berbesar hati dan senang hati. Ini memberi impak yang besar kepada pembangunan dan juga ENSFA di negeri Sabah ini khususnya, dan amnya di N58 Lemah Kinabatangan ini. Ini adalah kita impi-impikan daripada beberapa tahun, puluh tahun yang lalu. Nah, ini adalah satu jaringan yang amat baik. Seperti dulu saya bagi contoh, kita memakan masa berjam-jam. Tapi dengan siapnya Pan Borneo ini, Zon Timur ini akan memberikan satu kelegaan kepada penduduk dan juga pengguna jalan raya itu sendiri, yang mana boleh mengurangkan masa. Dan ini adalah satu petanda baik bahawa pembangunan di Sabah ini telah maju lagi. Sangat memberi impak yang besar kepada pembangunan negeri Sabah ini khususnya lah, dan memberi kemudahan kepada masyarakat setempat juga, kerana laluan ini sangat besar dan memberikan impak yang baiklah terhadap pembangunan sosioekonomi daerah Kinabatangan, kerana akan menjadi laluan utama dan menjadi persinggahan kepada warga yang melaluinya.